Satu bulan sudah pasangan Winda Vizca dan sang suami Mulyadi Tan dikaruniai anak kedua yang diberi nama Mahesa Mulyatan. Untuk itu kemarin Winda dan sang suami baru saja menggelar acara syukuran dan akikah anak kedua mereka dengan pembacaan solawat serta potongan rambut. Tidak hanya itu saja, orang tua Mulyadi juga melakukan tradisi yang sudah ada di keluarga mereka sejak lama bila menyambut kehadiran keluarga baru. Maka seperti inilah suasana acara akikah anak kedua Winda Vizca dan Mulyadi. Hai good people, ini sekarang kita mau cukuran karena kalau dalam tradisinya keluarga suami itu ini genap 1 bulan, fullman ya. Fullman ya, genap 1 bulan. Fullman itu memang tradisinya ini babynya harus dibotakin sama gunting kuku. Jadi sekarang kita mau kotakin dulu. Bismillah ya. Masih nut-nut nih. Hi good people, kita ini udah selesai tadi acara akikah dan syukuran. Udah gak ada rambutnya. Dan barusan juga sudah siap cukur rambutnya sampai botak. Alis-alis. Sampai botak ya. Sampai botak, makanya dipakein topi yeah. Kan dingin ya. Tradisi kita kalau cucu kita cukup bulan, kita kasih angpau supaya dia cepat besar, sehat. Tersenyum dia. Ini dari Yeye sama Nena yang paling gede angpaunya. Prosesi kayak gini tuh selalu bikin aku terharu lah gitu. Terharunya tuh ya dimana semua orang-orang terkasihnya ada di sini gitu. Terus dikelilingi doa-doa juga gitu buat anak. Kayaknya apa ya? Anak gue sudah didoakan orang gitu dari kecil gitu. Mudah-mudahan sampai besar banyak yang mendoakan dia. Sampai dia akhir hayat dia banyak yang selalu mendoakan dia gitu aja. Hari ini aku. Lalu bagaimana perkembangan anak kedua mereka mengingat Winda harus melahirkan anak keduanya ini di usia kandungan 8 bulan dengan proses sesar karena terkena preeklamsia, yaitu penyakit komplikasi kehamilan yang tergolong langka dan cukup berbahaya. Perkembangannya alhamdulillah banget. Keluar dari rumah sakit 1,8 kemarin terakhir sudah 2,5. Itu seminggu lebih yang lalu lah, hampir seminggu lebih. Memang target dari dokter anak kalau lihat perkembangannya kayak gini terus nanti besok ya kita ke sana ya. Besok udah harus vaksin imunisasi ya. Imunisasi 1 bulan lagi ke sana. Targetnya sudah harus hampir 3 kilo, dia bilang. Harus hampir 3 kilo. Ya mudah-mudahan sih. Ini tadi semua bilang, kok nggak kayak prematur katanya. Ini udah sehat. Aduh, iya ibunya tiap 2 jam. Ayo, sampai muntah-muntah anaknya. Minum, biar cepat besar.